Aneka cara digunakan untuk memikat pemilih. Begitu pula di Pilkada Banten, pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Andra Sony Dimyati menggunakan media sosial dan publik figur untuk sosialisasikan keduanya. Orang tidak memulai untuk memberikan kesempatan kepada anak seorang petani, kepada warga biasa. Inilah salah satu video yang viral di media sosial. Menariknya, mantan ketua DPRD Lebak, Agil Zulfikar, yang berbicara di video tersebut sempat mencoba lari saat dikonfirmasi mengenai video tersebut. Namun akhirnya, Agil berbicara kepada media dan membantah video tersebut. Agil pun pastikan terus bergerak menangkan Andra Sony Dimyati. Sony bukan Pak? Ya, iya, kita aktivasi jaringan ya. Aktivasi jaringan untuk jaringan aktif apa simpatisan relawan Gerindra itu agar kemudian bersama-sama menjemput hati masyarakat gitu. Tapi tidak diperbolehkan Pak di Musala. Itu saya diundang. Nah, enggak ada apalagi acara bulu dan bohong itu bohong. Ya. Partai Gerindra selaku salah satu partai pengusung Andra Sony Dimyati terus bergerak untuk merebut hati warga Banten. Dengan Raffi Ahmad selaku garda terdepan tim ses Andra Dimyati, kedua paslon ini mencoba mendekati suara anak-anak muda. Raffi pun yakin pasangan Andra Dimyati dapat meraup suara penuh di Tangerang Selatan dan dapat memenangkan Pilgub Banten. Jadi kita mengumpulkan kekuatan, karena setiap relawan ini kayak seperti ini, ditugaskan Kimka ini untuk anak-anak Gen Z. Tapi anak-anak Gen Z ini kan punya orang tuanya, nanti juga ada relawan A, relawan B, relawan C, kita kumpulkan semua. Jadi bukan hanya anak muda aja, ini dari kakek-kakek, nenek-nenek, sampai si usia cipung dan rapatar semua kita kumpulkan untuk memenangkan Andra Sony dan Dimyati. Tak hanya itu, nantinya sejumlah publik figur juga akan dihadirkan guna memenangkan pasangan Andra Sony Dimyati Nata Kusuma. Tim Liputan iNews melaporkan.